Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di sini bersama Didi Rokisan. Di video kali ini saya mau bikin resep yang sangat mudah dan simple, ayam sereh. Nah, apa saja bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Di sini ada daging ayam, tapi ini bukan dada ayam, saya ambil dari pahanya ya. Jadi paha ayam yang sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong, 500 gram. Ini merica hitam, garam, minyak ikan, gula, kaldu bubuk, ada daun bawang, sereh, cabai hijau, cabai merah, bawang putih, daun jeruk purut, dan bawang merah, dan ini ada bawang bombay merah. Ini kalau kalian ada rawit bisa diganti dengan rawit, karena saya tidak punya rawit jadi memakai cabai hijau. Nah, sebelum videonya lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Sekarang kita lanjut dengan bumbu-bumbu marinade. Nah, ini minyak ikan 2 sendok makan, kita campurkan dulu ke sini. Kita aduk, dan ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman, biar bumbunya meresap 30 menit. Oke, ini kita sisihkan. Sambil menunggu ini 30 menit, saya mau iris-iris dulu bumbunya yang harus diiris. Semua bumbu tidak ada yang dihaluskan, semuanya diiris ya teman-teman. Ini resep simple dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini bawang putih juga dicincang halus. Nah, untuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di bawah description box. Dan untuk yang baru menonton video ini, silahkan kalau suka dengan videonya like, comment, and subscribe teman-teman. Nah, ini daun jeruk purut dibuang, ini yang tengahnya dibuang, dan ini juga diiris halus ya teman-teman. Yes, biar rasa ayamnya itu enak, seger. Sebagian diiris, sebagian dimemarkan. Nah, ini yang sedikit dimemarkan, jadi dibagi dua. Ini juga serehnya ya teman-teman, juga diiris halus. Cabenya, cabe dipotong menurut selera masing-masing, boleh bulat dan boleh nyerong begini ya. Cabe hijaunya juga sama menurut selera masing-masing. Kalau kalian punya rawit boleh pakai rawit ya. Rawitnya jangan diiris, tapi di rawit satuan. Nah, ini ya sudah.
merah, cabai rawit, cabai hijau, ayam serai ini sangat mudah simpel. Nah, ini juga dipotong ini aja ya. So, semua bumbu sudah diiris dan ini sudah hampir setengah jam. Sekarang kita mulai untuk menumisnya. Ikutin yuk. So, kita panaskan minyak sedikit saja ya teman-teman, 2 atau 3 sendok makan. Kita tumis dulu bawang merah dengan bawang putih. Kita masukkan bawang merah. Bawang merah sudah agak layu dan kemudian masukkan bawang putih. So, bawangnya sudah harum. Kemudian masukkan ayam. Dikasih air dulu ya teman-teman, karena ini sudah tadi dikasih minyak jadi sudah berair. Ini belum dikasih air ya teman-teman, tapi dia air udah ada banyak air. Ini serainya masukin ya, serainya dan juga kaldu bubuknya, gula, garam, merica hitam. Kita aduk lagi. Masukkan juga daun jeruk purut. Kalau tidak ada paha ayam, teman-teman bisa pakai dada ayam ya. Jadi tidak harus paha ayam. Nah, tunggu sebentar, ini belum dikasih air. Ya, air ini harus dimasuk dulu. Dikasih air ya teman-teman. Sedikit aja dikira-kira. Kurang lebih 6 sendok makan airnya. Kita tutup sebentar. Nah, ini dia teman-teman, airnya sudah ada menyusut. Kemudian campurkan cabe hijau, cabe merahnya. Jadi biar warna-warni. Masukkan juga ini bawang bombaynya teman-teman. Nah, diiris bawang bombaynya, diiris kasar besar begini saja. So, agak layu baru daun bawang. Ini jangan lupa cicipi rasa, dan ini rasanya sudah pas, sudah gula garamnya sudah terasa.
Dan yang terakhir, daun bawang. Ayam serehnya sudah selesai, sudah rasa sudah enak. Nah, teman-teman, ini sudah siap untuk disajikan. So, teman-teman, resep ayam serehnya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Yang sangat mudah dan simple, bumbunya cukup hanya diiris-iris saja, tapi rasanya, so kalian pasti bisa untuk mencobanya. Untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Nah, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, dukung channel YouTube saya supaya tumbuh berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa di-share videonya ke sosial media teman-teman. Video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.